kami merupakan wakil daripada Pusat Pengajian Komunikasi University Sains Malaysia ingin membentangkan satu idea inovasi iaitu Coheed Wristband. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu saya, Rayan Mok Roxon, Amanda Anak Antija, Jia Shuan Kwan, Nurul Nazrin binti Mahbub Subuhan dan Dr. Muhammad Saifuddin Muhammad Saleh. Apakah Coheed Wristband? Coheed Wristband merupakan satu gelang yang diinovasikan bagi membantu pengguna untuk mengesan gelombang panas agar dapat mengelakkan diri daripada terkena strok haba yang mengancam nyawa. Berdasarkan pemerhatian dan penyelidikan kami, isu gelombang panas merupakan salah satu kejadian semula jadi yang paling bahaya. Tetapi kurang mendapat perhatian yang mencukupi kerana jumlah kematian dan kemusnahan yang tidak ketara. Dari tahun 1998 hingga tahun 2017, lebih daripada 166,000 orang telah mati akibat gelombang panas, termasuklah 72,000 penduduk di Eropah pada tahun 2003. Dari tahun 2000 hingga tahun 2020, jumlah orang yang terdedah kepada gelombang panas meningkat sebanyak 125 juta. Hal ini telah pun membuktikan bahawa fenomena gelombang panas perlu dititik beratkan. Oleh itu, marilah kita tengok fungsi Coheed Wristband dalam membantu pengguna untuk mengelakkan diri daripada strok haba. Sensor yang ada pada Coheed Wristband berfungsi untuk mengesan data badan manusia dan alam sekeliling. Data yang dikumpul adalah seperti suhu badan, paras air dalam badan, denyutan jantung, suhu persekitaran, kelembapan udara, intensiti cahaya matahari dan keadaan angin. Data yang dikumpul akan dianalisis dan dikemas kini sekiranya terdapat perubahan data untuk mengetahui daya kemampuan pengguna terhadap persekitaran. Analisis yang dijalankan adalah seperti analisis wet bulb temperature dan pengiraan kemampuan biologi pengguna. Barisan lampu LED menunjukkan tahap kemampuan dan kesihatan yang berbeza dengan berkelip warna yang berbeza. Warna biru, pengguna adalah sihat. Warna hijau, pengguna sedang mengalami dehidrasi. Warna kuning, pengguna sedang menghadapi dehidrasi dan suhu badan pengguna tinggi daripada biasa. Warna jingga, badan pengguna berada dalam kondisi yang berbahaya. Sekiranya kepanasan dalam badan pengguna tidak disejukkan, tanda-tanda heat stroke akan bertambah serius dan membahayakan kesihatan. Warna jingga gelap, badan pengguna sudah tidak dapat bertahan dengan suhu persekitaran. Pengguna mula menunjukkan tanda-tanda heat stroke dan pengsan. Warna merah, tahap paling bahaya. Pengguna pengsan kerana daya ketahanan badannya tidak dapat menampung keadaan persekitaran. Fungsi pembesar suara dan penggetar boleh ditetapkan oleh pengguna untuk memberi notifikasi kepada pengguna tentang tahap-tahap kemampuan yang berbeza, kecuali pada tahap yang paling bahaya. Pada tahap yang paling bahaya, pembesar suara dan penggetar pasti akan diaktifkan untuk menarik perhatian orang yang berada di sekelilingnya supaya pengguna boleh mendapat bantuan kecemasan pada tempat masanya. Sistem kedudukan sejagat GPS yang diletakkan dalam Coheed Wristband dapat berfungsi untuk mengesan kedudukan pengguna sekiranya pengguna memerlukan bantuan. Butang kecemasan yang ada pada Coheed Wristband berfungsi untuk menghubungi talian-talian kecemasan tempatan yang ditetapkan supaya pengguna dapat menerima bantuan daripada pihak yang tertentu. Pengguna tidak perlu menghubungi talian kecemasan dengan menggunakan telefon bimbitnya. Untuk mengaktifkan fungsi ini, pengguna perlu menekankan butang kecemasan 3 kali secara berterusan. Talian-talian kecemasan akan mendapat kondisi pengguna dan kedudukan pengguna dengan segera. Coheed Wristband digunakan bersama aplikasi yang mengoperasinya, yang dikenali sebagai Coheed App. Data-data mengenai kesihatan pengguna dan persekitaran dapat dibaca melalui Coheed App. Marilah kita tengok fungsinya. Aplikasi Coheed membolehkan pengguna untuk membaca data-data yang dikumpulkan oleh Coheed Wristband. Pengguna juga boleh menerokai langkah berjaga-jaga atau pencegahan yang boleh diambil di bawah kondisi tahap kesihatan yang berbeza. Pengguna boleh menetapkan beberapa keluarga dan rakan terdekat untuk berkongsi tentang kondisinya. Fungsi ini mampu mengeratkan hubungan antara pengguna dengan keluarga dan rakan terdekatnya kerana mereka boleh mengambil berat antara satu sama lain. Pengguna juga boleh berkongsi maklumat mengenai data persekitaran dan langkah pencegahan penyakit kepanasan melalui aplikasi yang berhubung dengan akaun media sosial mereka.
Fungsi ini membolehkan pengguna membantu untuk meningkatkan kesedaran publik terhadap isu gelombang panas di sesuatu kawasan tempatan. Cold Heat Wristband juga direka untuk memakai dalam tempoh yang panjang. Oleh itu, pengguna hanya perlu mengecas produk tersebut sekurang-kurangnya seminggu sekali dengan menggunakan pengecas berkalis air magnetic TPE. Pengecas ini dilengkapi dengan tembaga berlapis emas yang tahan lama. Pengecasan magnetik yang mudah menjajah dengan port pengecas memastikan kecekapan dan kelajuan pengisian. Menurut World Health Organization, peningkatan suhu yang pantas disebabkan oleh pendedahan kepada persekitaran yang panas membahayakan kemampuan tubuh untuk menjalankan proses modulasi. Hal ini akan mengakibatkan serangan penyakit seperti kekejangan, keletihan, strok panas dan hipotermia. Suhu panas yang melampau juga akan memburukkan keadaan penyakit kronik termasuklah penyakit kardiovaskular, pernafasan dan penyakit yang berkaitan dengan diabetes. Keadaan ini bertambah serius apabila berada di persekitaran yang panas dan lembap. Kelembapan persekitaran yang tinggi akan menyebabkan air tidak dapat menguap dengan semudahnya. Ini seterusnya akan menyebabkan badan manusia dehidrasi dan menambah kesukaran untuk menyejukkan badan ketika berpeluh. Gelombang panas boleh berlaku di mana-mana sahaja. Gelombang yang berlaku di bandar biasanya lebih ketara mengakibatkan berlakunya pulau hawa bandar. Hal ini berlaku kerana kawasan bandar, terutamanya metropolis, padat dengan bangunan-bangunan konkrit, jalan turap, kenderaan dan kilang-kilang perindustrian yang akan memerangkap haba matahari dan atmosfera pada waktu siang, serta melepaskannya pada waktu malam. Permukaan bandar yang berupaya memerangkap haba menyebabkan suhu dan kelembapan atmosfera di kawasan bandar sentiasa berada pada tahap yang tinggi berbanding dengan kawasan luar bandar di mana permukaannya ditutupi tumbuh-tumbuhan. Kesan pulau haba bandar dijangka akan bertambah teruk sekiranya kawasan bandar berlakunya pembangunan dari segi struktur, ruang dan kepadatan penduduk. Oleh itu, kami percaya bahawa idea Cold Heat Wristband mampu memperkukuhkan daya tahan dan keupayaan manusia untuk berhadapan dengan ancaman fenomena gelombang panas di setiap negara. Impak idea inovasi ini boleh terbahagi kepada dua, iaitu sosial dan ekonomi. Dari segi sosial, seperti yang telah diterangkan, produk ini dapat mengesan kondisi badan seseorang pengguna dan memberikan kesedaran kepadanya. Fungsi mengesan bacaan suhu badan, tahap air dalam badan, dan denyutan jantung sudah tentu akan memberikan impak yang positif kepada masyarakat dengan menjamin kualiti hidup dan kesihatan mereka supaya tidak terjejas akibat iklim dan cuaca yang panas. Selain itu, fungsinya yang dapat mengetahui lokasi melalui sistem kedudukan sejagat GPS dapat membantu menyelamatkan pengguna jika berhadapan dengan detik kecemasan di mana-mana dan pada bila-bila masa. Idea ini sememangnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dengan membendung masalah ancaman gelombang panas. Dari segi ekonomi, Cold Heat Wristband merupakan satu idea inovasi yang fungsinya masih belum didapati dalam pasaran. Oleh itu, penciptaan dan penghasilan Cold Heat Wristband pasti akan mendapat sambutan yang baik kerana isu gelombang panas semakin serius mengikut peredaran masa. Dengan adanya idea inovasi ini, maka akan terbinanya pasaran yang baru dalam ekonomi dunia. Hal ini mampu meningkatkan ekonomi negara di samping mengharumkan nama negara di peringkat global kerana penghasilan produk ini telah menunjukkan bahawa negara Malaysia berkomited untuk melakukan usaha untuk berhadapan dengan ancaman berkaitan alam sekitar. Idea Cold Heat Wristband masih tidak wujud lagi dalam pasaran. Idea ini terbina dengan hasrat Cold Living with Heat yang membawa maksud manusia mampu hidup, berinteraksi, berkongsikan persekitaran dan gelombang panas dengan sejahtera. Cold Heat Wristband mempunyai objektif untuk meningkatkan daya ketahanan manusia dan mengurangkan kadar kematian yang disebabkan oleh gelombang panas. Kami sebagai pereka Cold Heat Wristband tidak berharap fungsi gelang tangan ini bercanggah dengan fungsi jam tangan ataupun wearable technologies yang lain. Oleh itu, Cold Heat Wristband hanya bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pengguna tentang kemampuan diri untuk menghadapi ancaman gelombang panas. Sekian, terima kasih.